wangi, tambahkan dagingnya. Tadi aduh panas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dilancarkan dan diberikan kesehatan ya. Puasanya hari ini alhamdulillah puasa terakhir. Dan kali ini saya akan masak besar ya untuk hari lebaran esok. Alhamdulillah ini ada satu ayakan daging sapi ya. Ini sudah saya cuci bersih. Terus ini juga ada daging sapi yang ini mah, daging sapinya diiris-iris ya karena nanti mau di sop buat si kecil. Dan ini juga ada bumbunya tuh, alhamdulillah ini bumbunya sebanyak ini. Ini bumbunya udah komplit ya. Ini juga udah ada ini mah yang digeprek-geprek, ada lengkuas, ada jahe dan juga serai ya. Terus ini juga ada kentang dan wortel, ini juga ada daun seledri. Pokoknya mah kemungkinan masak kali ini mah sampai malam kayaknya mah ya. Orang-orang takdir saya masih masak. Dan buat teman-teman, ayo ya simak terus videonya sampai akhir. Nah ini daging buat yang di sop ini mau saya rebus dulu ya. Tuh ini nggak semua daging, ini ada tetelannya juga. Nah ini buat air santannya itu saya nggak pakai air santan yang instan ya. Ini diparut sendiri dan diperas sendiri. Nah ini untuk bumbunya saya haluskan dulu. Ini sini ada bawang putih, bawang merah, ada kunyit, juga ada cabai merah ini yang sudah saya rebus ya. Terus ini saya kasih penyedap rasa biar mudah untuk dihaluskannya. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan pala bubuk dan juga merica bubuk. Lanjut, jika bumbunya sudah tercium wangi, tambahkan dagingnya. Ini dagingnya langsung daging segar aja ya, nggak direbus dulu. Tambahkan kecap manis secukupnya. Lanjut tambahkan serai, jahe, lengkuas. Dan tambahkan juga air santan. Tambahkan juga daun salam. Tambahkan gula merah dan juga penyedap rasa.
ini katanya mau dipindahin ke HW yang sebelah ya. Nah ini untuk bumbu sopnya, ini langsung bawang yang sudah diiris-irisnya itu digoreng dulu. Lanjut tambahkan bawang daun yang sudah diiris-iris juga. Tambahkan air secukupnya. Tambahkan wortel. Tambahkan kaldu sapi. Secukupnya garam. Gula pasir secukupnya. Tambahkan daging yang sudah direbus tadi. Dan terakhir taburi dengan daun seledri yang sudah diiris-iris. Nah ini sayur sopnya sudah matang. Selanjutnya kita akan angkat dan kita sajikan. Terakhir kita taburi dengan bawang goreng. Sambil menunggu rendangnya benar-benar matang, nah ini saya mau gangsor dulu kentangnya. Ini nanti karena mau bikin kentang mustopa ya, jadi ininya digangsor dan nanti pas digoreng itu kering. Nah untuk buka kali ini mas sambil masak ya. Dan ini langsung makan. Tiba, mari kita berbuka puasa. Jangan lupa untuk baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita buka dulu sambil nunggu haus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rujaknya rujak ungu. Rujak naonnya rujak ungunya? Agarna meren ungu. Langsung aja tuh. Ada iya mah, nih. Langsung. Nah, ini ketemu lagi sama yang dikasih. Iya nama deh, sopna. Bade yang rendang. Yang mana lah? Yang kayaknya tadi. Kita makan rendangnya ini langsung ya dari katelnya. Aduh, panas. Panas-panas ya, masih kena ngebulnya alias ngebeb. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayo makan. Semuanya, aduh, lumayan yang panas kan, kia. Tiu panas. Aduh, wanginya benar-benar ya ini, mantap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada mie-nya juga. Panas. Panas sekali. Bener nih. Empuk pisan tuh. Empuk-empuk tinggi tuh. Ini udah emang atuh suci pareman cenana. Ya ini benar-benar tidak lihat. Benar-benar imah. Hipu imah.
walaupun tanpa presko. Presto. Presko. Presko mah kopi. Buat yang merantau nggak bisa pulang, semangat ya. Ada satu masakan lagi yang belum matang ya? Iya, belum selesai masaknya. Nanti dilanjut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini kok kocoknya ya? Nggak, aku mah yang kene. Rek ngetay ya, Pue. Dinyanya apa tuh? Udah nggak mam iya ah kerja. Nggak tengah mam cida ugan, tengah mam mukia teh. Udah ugan ayak kan ya? Nggak sih ah maaf. Tidak usah daya anak. Harus alit dunya ah tuh. Duh, rungit. Alhamdulillah buka puasanya sudah beres ya, dan sekarang mau sholat maghrib dulu, nanti dilanjut lagi. Untuk bumbu kentang Mustafanya ini seperti biasa ya, di sini ada bawang putih, ada bawang merah, ada kemiri dan juga cabai yang sudah direbus. Ini tidak aneh lagi ya bumbunya. Ini sudah saya kasih garam. Ini sudah matang. Nah, ini kentangnya sudah matang, sudah kuning kecoklatan ya. Dan selanjutnya itu digoreng seperti ini. Goreng kentangnya sudah selesai, lanjut kita tumis bumbu yang sudah diharuskan. Jika bumbunya sudah tercumangi, tambahkan sedikit air. Tambahkan penyedap rasa, secukupnya garam. Lanjut, tambahkan gula pasir. Lanjut, kita tambahkan kentang yang sudah digorengnya. Ini perlahan saja ya. Perlahan tapi nggak berisik. Kentangnya sudah jadi. Ini tuh warnanya kurang merah ya, karena memang tadi cabai merahnya itu sedikit. Nah, ini mau saya wadahin ya ke toples biar tidak melempem. Alhamdulillah masak buat lebarannya sudah beres. Nah, ini kentang Mustafanya saya madahin ke toples ya, biar tidak melempem besok pagi dimakan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kariwuhan hari ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami sekeluarga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Hari ini saya mau apa? Bersama keluarga mau kemana cu? Ini sakit. Ke masjid ya. Kita mau melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan beginilah suasana pagi hari di kampung Hegar Manah ya. Dan sepertinya saya ini agak kesiangan, soalnya udah mau jam 6. Biasalah kalau sama bocil suka riuh ya. Mak, ayo mak. Istoknya.
Dari Imah kemana? Mana udah nyampe rumah, udah sini. Nyampe masjid. Sini. Iya. Nema yang di rumah aja. Iya, kayak. Oh, cu, motor cu. Apakah nu itu atau nu ya tadi? Apa menu itu nu? Oh, nu itu. Neng sayang mamahnya apa makam masjid? Ini enggak mau ikut sama apa? Allahu akbar. Alhamdulillah ya, sholat Idul Fitrinya sudah beres dan sudah bersalam-salaman juga. Tapi sebagian masih ada yang takbiran ya di kampung sebelah. Sakit ya, kita mampir dulu ke emak Puah. Tong turun, cong. Neng mah eta dan ningali tanah eta ta. Nyukut tadinya. Hayo salaman Neng. Slim hula ka dene. Mbah. Ampunten banyak. Mohon banyak. Kumaha? Kumaha? Nah, mangga banyak. Insyaallah, insyaallah. Teh, ampunten teh. Duh, nyelap euy. Atuh kotor. Nyeuna euma ayo gara. Hatu urang euy, cu. Euy.
Halo, Dek. Nyimpang lah, Mang. Tegena. Itu, Mak. Kedeh lah, periksakan kurang. Poh deh, Mak. Sepoh deh, wae. Tapi yang ngompol ditahan. Teh, ampurannya teh. Hah? Oh. Alhamdulillah. Ayo orang buat ram, ayo. Astagfirullahaladzim. Itu si gemol gue paling takut. Nah. Salim, salim ke Aki, salim, salim ujana, salim ke Aki. Salim ke Aki ujana. Entam. Piring nak? Kita. Oh, salah. Itu salah kalau ayo semuanya ya, kita makan bersama. Ayo sok. Mau lewat ke mana tuh? Mau daging teh? Neng, neng. Kita kentang lah, kentang mustopa. Ada kentang. Apa capek nak? Lagi masih jalan. Sanes ngeringat mam atuh neng, mam deh. Tadi subuhnya mam teh. Mam lumayan nih, sasiuk. Alhamdulillah ya. Ampunya. Perang. Heeh. Eh, eta menye montok eung. Eta menye montok eung. Aduh. Gimana jadi teh? Gimana? Sorry.